Utari, aku ingin sekali ketemu kamu. Iya. Iya, aku juga pengen banget ketemu sama kamu. Aku kangen banget sama kamu. Gini aja, kita ketemuan di kafe tempat biasa aja, gimana? Iya, aku minta kamu pakai baju yang tempoh hari aku beliin ya. Iya, oke. Yaudah, bye. Lukisan gue bisa bagus lagi. Hah? Sekarang lu cepat bersih lukisan gue dan perbaiki seperti sedia kala. Yeah, dia malah bengong lagi. Cepat lu beresin lukisan gue dan jangan pergi sebelum selesai. Cepat. Iya. Jangan sampai dia ketemuan sama Ian. Kenapa dia tiba-tiba ngebatalin ketemuan sama kamu? Dia juga ngasih baju ini ke aku. Katanya aku suruh nemenin kamu. Tapi ngomong-ngomong, baju ini pas banget di aku ya. Bagus gak? Bagus kok. Bagus. Tian, sebenarnya aku kasihan banget sama kamu. Soalnya kayaknya Astari lagi ketemuan sama cowok yang dia suka. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Mungkin aja dia akan datang ke sini untuk kasih penjelasan sama kamu.
Mau ngasih penjelasan? Mau ngasih penjelasan? Kayaknya semua udah cukup. Dia gak perlu lagi ngasih penjelasan. Gue itu gak nolongin lu lagi. Kuping gue budak. Dengar lu tek-tek tadi. Kamu udah gak perlu jelasin apa-apa lagi ke Rian. Soalnya aku udah jelasin semua dan Rian juga udah ngerti, ya kan? Maksudnya? Ayo Rian, aku mau ngomong dulu sama kamu Rian. Dengerin aku dulu Rian. Saya ucapkan selamat atas kebebasan Anda. Tapi jangan sampai masuk sini lagi ya. Terima kasih, Pak. Hati-hati ya. Kamu jangan sampai ke sini lagi ya. Hati-hati ya. Baik, terima kasih, Pak. Mari, Pak. Pak Zulmi! Gito. Selamat ya. Akhirnya kamu bebas juga. Gimana kabar kamu? Baik, Git. Loh kok? Cuma kamu sendiri yang jemput? Mana keluarga saya, Git? Sudahlah. Sebaiknya lupakan saja mereka. Lupakan? Istri kamu sekarang sudah kawin lagi. Apa? Jadi mereka tidak akan peduli lagi sama kamu. Istri saya kawin lagi? Iya, Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Git. Nggak mungkin istri saya kawin lagi. Sementara... Aku tersiksa sekali di penjara. Pak Zulmi, saya bingung harus bagaimana lagi menjelaskan masalah ini. Tapi ini kenyataan. Jadi kamu harus bisa melupakan mereka. Istri kamu sekarang tinggal di rumah yang mewah. Begitu juga dengan Febri. Dia pindah kuliah ke tempat yang mewah. Jadi kamu harus bisa menerimanya ya, Pak Zulmi. Mari. Aku yakin dengan kekuatan cinta yang sudah kita jalani, aku tahu kalau kamu sayang sama aku. Apapun yang akan terjadi di depan, aku pastikan tidak akan merubah perasaanku sama kamu. Ini bukan janji, tapi sumpah yang keluar dari hati yang tulus. Rian, selamanya hanya ada kamu di hatiku. Love you, Astari. Apa nih, lihat dong. Dong, ini buah harian Rian. Jangan dibaca dong, nanti aku kena marah. Prinsip aja sebentar, prinsip sih. Atau jangan gua robek nih. Mau? Iya, gak usah. Yaudah. Di sinilah Febri kuliah. Hei, ada apa?